Gimana tanggapan Mami sama Mami Tiara? Mami, iya tahu kan? Iya. Baik-baik saja. Baik-baik aja. Mami udah kenal kok. Tuh. Tante anaknya berisik, maminya juga berisik. Bo, mamimu tahu kamu suka malak. Enggak, coba ara-ara tante, coba ara-ara Mi. Ara-ara gimana sih? Ara-ara. Ara-ara. Udah. Udah gitu aja. Enggak tahu kenapa. Masih nanggap nih Mami nih. Enggak tahu, netizen suka aja ara-ara, padahal apa spesialnya ara-ara? Bobo sukanya misu, ngomong kotor. Emang begitu? Enggak, sumpah Mi enggak. Mami enggak ngajarin gitu ya. Mau Mami bawangin lagi mulut kamu? Enggak, itu mamanya Oli Mi yang ngajarin. Hah? Mama Oli? Iya. Besok ke rumah? Iya. Nanti bilangin marahin Olinya aja. Olinya aja ke rumah? Iya. Kamu jangan ketawa. Mami! Bang Dilan kasih ini beneran. Oh my God. Oh my God. Buat Mami sama Kobo jalan-jalan ke Jepang. Enggak lah Mi, kan nanti adik balik lagi ke Jepang ya. Jadi dia butuh lebih, jadi kayaknya adik dulu yang lebih butuh dulu ngasih. Bagaimana ini? Ini bagaimana ini? Ya enggak sih. Bagaimana ini pembicaraannya? Kan adik kan buat adik kan ke Jepang buat kerja. Kerja buat Mami ini, juga. Ini kamu bisa baca enggak? Buat Mami dan Kobo, bukan buat Kobo. Tapi ada Kobonya. Paruan lah, Dek. 500. Iya. Dah, deal. Kalau kamu enggak mau paruan, Mami ikut. Ya udah paruan. Deal 500. Ngancur. Berarti kamu enggak mau Mami ikut? Kenapa? Enggak, maksudnya ada apa kamu di ya sana? Ya kan adik sibuk kerja. Mami nanti kalau kesasar gimana? Orang Mami aja nyasar mulu naik kereta. Itu karena Mami ngomongnya pakai bahasa Jawa, dia pakai bahasa Jepang. Nah, udah tahu begitu. Kan bahaya. Ting 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 ting.